Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajidalahu waliyan mursyida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kembali lagi kita melanjutkan kajian kita di dalam pembahasan syarah kitab tauhid. Tentunya yang pertama kali senantiasa kita ulang-ulang yaitu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang begitu banyak, nikmat yang begitu besar, ya di antaranya adalah nikmat keimanan, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang, ya nikmat dikenalkannya kepada sunnah, ya dan yang lainnya, yang mana kenikmatan-kenikmatan ini tidak bisa kita ya ukur dengan materi, tidak bisa kita ukur dengan uang. Ya, begitu besar nikmat-nikmat ini. Dan tentunya semua itu Allah beri kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Ya, oleh karenanya senantiasa kita bersyukur terhadap nikmat-nikmat tersebut. Agar kiranya nikmat-nikmat tersebut Allah jaga, ya, tetap ada pada diri kita. Demikian pula kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umatnya yang senantiasa bersemangat mempelajari sunnah-sunnahnya. Demikian pula kita bersemangat mengamalkannya mulai dari yang kecil sampai yang besar. Demikian pula kita bersemangat mendakwahkannya di tengah-tengah umat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan kajian yang sebelumnya, yaitu kita akan membacakan permasalahan-permasalahan penting yang berhubungan dengan ya tema kita, yaitu merealisasikan tauhid, ya akan mendapatkan janji Allah yaitu masuk ke dalam surga Allah tanpa hisab. Ya, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ya beberapa dalil dan juga ya dari Al-Qur'anul Karim, demikian pula dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan membacakan apa yang dituliskan oleh penulis, yaitu permasalahan-permasalahan penting ya seputar tema ini. Yaitu yang pertama, umku ilmi sahaba li ma'rifatihim annahum lam yanalu dhalika illa bi'amal. Lima qala au lamma qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adzab. Ya. Bahwasannya ilmu sahabat itu sangatlah dalam. Ya, ini terbukti ya tatkala Nabi menceritakan di sana akan ada 70.000 orang ya yang akan masuk ke dalam surga Allah tanpa hisab dan tanpa azab. Para sahabat pada waktu itu mereka langsung apa namanya bertanya-tanya. Ya, dan mereka menduga-duga apa amalan yang menyebabkan mereka masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya, pasti mereka mendapatkan janji itu dengan satu amalan, ada satu amalan yang mereka amalkan. Dan ini tentunya bisa didapatkan karena kedalaman ilmu. Ya, ini menunjukkan para sahabat itu adalah orang-orang yang memiliki ilmu yang cukup dalam. Ya, oleh karenanya mereka adalah sebaik-baik umat. Ya, sebaik-baik generasi. Oleh karenanya mari kita tiru mereka dalam beragama. Ya, kita tiru mereka di dalam menjalankan syariat Islam ini. Ya, karena mereka telah kita sebutkan adalah orang yang paham agama, orang yang dalam ilmunya.
ya, bahkan telah direkomendasi langsung oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka adalah sebaik-baik ya umat, sebaik-baik golongan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi 70 ribu orang tadi masuk ke dalam surga itu bukan sekedar ya undian yang bisa sembarangan masuk ke dalamnya, akan tetapi ada amalan yang mereka lakukan ya, sebagaimana telah kita sebutkan ya, mereka adalah orang-orang yang meninggalkan ya tidak meminta diruqyah, tidak meminta dilakukan praktek kai, demikian pula tidak melakukan segala macam bentuk tatoyur, dan mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian dituliskan termasuk permasalahan di dalam bab ini, hirsuhum 'alal khair. Ya, para sahabat itu sangat bersemangat dalam melakukan kebaikan. Ya, mereka adalah kuduah di dalam amal saleh. Perbuatan kebaikan mereka telah contohkan. Mereka langsung praktekkan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka langsung praktekkan. Dan ini merupakan apa namanya pelajaran yang penting bagi kita agar senantiasa kita berusaha melakukan ya kebaikan di muka bumi ini, sebanyak-banyaknya kita mengumpulkan kebaikan. Ya, mungkin bisa jadi hari ini kita tidak merasakan manfaat dari apa yang kita lakukan dari amal saleh, tapi kelak pasti Allah akan tampakkan hasil dari usaha kita di muka bumi ini, pasti. Ya. Siapapun yang melakukan kebaikan, sekecil apapun dia lakukan di muka bumi ini, kalau dia ikhlas, pasti dia akan mendapatkan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tiru mereka, para sahabat yang sangat bersemangat di dalam melakukan amalan kebaikan. Insyaallah akan kita sambung pembahasan ini setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya mabadu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita membacakan beberapa permasalahan penting di dalam bab ini, yaitu fadilatu hadhil ummah bil kaimiyah wal kaifiyah. Ya, keutamaan umat ini, umat Islam ini memiliki dua keutamaan, kata penulis ya, dari dua sisi keutamaan. Yang pertama dari kaimiyah dan yang kedua dari al-kaifiyah. Wal kaimiyah wa dzalika bi annahum aktsaru ahli al-jannati adadan fa ahli al-jannah 120 saffan wa hadhihi al-umma 80 saffan kama sabaqa dzikrul haditsi ad-dal 'ala dzalika. Maksudnya fadilah atau keutamaan umat ya, yang pertama itu, dari sisi yang pertama itu dari segi jumlahnya, bahwasannya jumlah umat Nabi Muhammad adalah jumlah umat yang paling banyak yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasannya tentunya kita tahu para nabi itu banyak dan para pengikutnya itu juga banyak ya. Sebagaimana telah kita bacakan pada pertemuan sebelumnya. Namun demikian juga ada ya nabi yang tidak ada pengikutnya, atau ada yang mengikutnya hanya satu atau dua orang saja. Adapun umat Nabi Muhammad ya, yaitu orang yang mengikuti agama Islam ini, mereka adalah orang yang paling banyak jumlahnya yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian keutamaan yang kedua, dari sisi yang kedua, yaitu ya bil kaifi, ya maksudnya adalah kama fi qoulihi subhanahu wa ta'ala kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Maksudnya adalah keutamaan dari sifatnya ya, bahwasannya kaum muslimin umat Nabi Muhammad ini adalah yang terbaik dari sifatnya, dan sebagaimana itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Ya, jadi dari dua sisi ini ya, umat Nabi Muhammad ini ada keutamaannya. Yang pertama dari segi jumlah, bahwasanya umat Nabi Muhammad adalah paling banyak, dan yang kedua dari segi sifat. Ya, sifat maksudnya adalah apa yang ada pada mereka itu adalah yang terbaik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tentunya
ini menjadi apa namanya penyemangat bagi kita bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Kita harus bersyukur atas nikmat itu. Ya. Berapa banyak orang ya Allah, yang Allah belum beri hidayah kepada mereka atau Allah belum bukakan hati mereka. Ya, mereka mungkin ya, beragama Islam namun tidak mensyukurinya atau tidak ya melakukan apa yang menjadi konsekuensi ya beragama Islam itu sendiri. Ya. Karena agama ini bukan hanya sekedar apa namanya status saja, akan tetapi suatu yang harus dijalankan, suatu yang harus diyakini ya sehingga dia akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh syariat itu sendiri. Ya, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah pilih kita ya terlahir menjadi orang yang Islam, orang yang muslim. Ya. Karena ini merupakan syarat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Syarat mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Ya. Namun tentunya bukan sekedar status. Namun ya perlu dengan pengorbanan, perlu melakukan amalan-amalan yang menjadi konsekuensinya. Ya, agar dia akan mendapatkan ya kebahagiaan yang sempurna. Ya, dia masuk Islam itu sudah mendapatkan kebahagiaan di dunia. Ya, namun belum tentu ya di akhirat sampai dia melakukan mengamalkan yang menjadi konsekuensinya sampai akhir hayatnya sehingga dia pun akan mendapatkan kebahagiaan yang sempurna di akhirat kelak. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, permasalahan yang berikutnya fadilatu ashabi Musa, ya keutamaan para pengikut Nabi Musa. Haitsu innan nabiyya rufiya lisawadun azim dhanna annahum ummatahu faqila hadha Musa wa qaumuhu fa Musa alaihi salatu wassalam wa atba'uhu katsirun. Ya, disebutkan oleh penulis bahwasannya pengikut ya umat daripada Nabi Musa itu juga banyak jumlahnya. Ini menunjukkan ya keutamaan Nabi Musa alaihi salam, bahwasannya pengikut beliau termasuk ya banyak. Ya, namun pun demikian, ya di sana ada juga para nabi yang tidak ada pengikutnya atau pengikutnya hanya satu atau dua orang. Bahkan di sana ada nabi yang terbunuh. Ya, namun mereka juga adalah para nabi yang telah mendakwahkan Islam ini. Bagi mereka keutamaan, ya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, karena mereka telah menyampaikan risalah. Ya, karena kewajiban seorang dai, ya, penyuruh Islam ini hanyalah menyampaikan saja. Adapun ya hidayah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita diwajibkan hanya menyampaikan, ya, mentablighkan ilmu ini. Ya, adapun orang menerimanya atau tidak, yaitu sudah kita berlepas, itu perkaranya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya ardul umami alaihi salatu wassalam, ya. Yahtamilu ayyakuna hadza lailatul Isra aw fi ru'yal manam wa ru'yatul anbiya wahyun. Ya, kemudian permasalahan yang berikutnya bahwasanya nabi itu ditampakkan kepadanya umat-umat terdahulu, ya. Sebagaimana telah kita bacakan hadisnya. Dan ini bisa ya maknanya ataupun disebutkan bahwasanya itu terjadi pada saat malam Lailatul Isra, ya, pada malam Isra, ya. Atau bisa juga itu terjadi pada saat Nabi bermimpi. Ya, ini ada pembahasan di kalangan para ulama. Dan disebutkan waru'yatul anbiya'i wahyun, bahwasannya mimpi para nabi itu adalah wahyu. Ya, apabila nabi itu bermimpi, itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini termasuk apa namanya keutamaan Nabi Muhammad SAW, bahwasannya beliau SAW ditampakkan kepadanya ya umat-umat terdahulu, ya nabi-nabi terdahulu dan umat-umat terdahulu. Dan tentunya ada hikmah di balik itu, di antaranya kita bisa mengambil pelajaran, ya mengambil ya ibrah dari apa yang telah terjadi di zaman-zaman sebelum kita. Insyaallah akan kita sambung pembahasan ini setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ya ma ba'du.
kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kembali kita membacakan ya permasalahan berikutnya. Anna kulla ummatin tuhsyaru wahdaha ma'anabiha. Ya, bahwasannya setiap umat itu akan dikumpulkan kelak ya bersama nabi-nabinya. Ya, mereka akan dikumpulkan ya umat ini bersama nabinya ini, demikian pula yang lainnya. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat 'alayyal umam," ya ditampakkan kepadaku umat-umat. "Hadza dhahirun fi anna kulla ummatin tuhsyar ma'a nabiyihim." Ini tampak dari hadis ini bahwasannya setiap umat itu akan dibangkitkan bersama nabinya. Ya, kalau kita tentunya akan dibangkitkan, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula umat-umat yang lain, mereka akan dibangkitkan, dikumpulkan sesuai pada zamannya. Ya, sesuai dengan nabi yang menyeru kepada mereka, yang menyerukan mereka. Kemudian yang berikutnya, qillatu man istajaba lil anbiya, ya. Bahwasannya permasalahan yang berikutnya itu sangat sedikit yang mengikuti para nabi, ya. Fayati annabi wa ma'ahu rahat. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis ya yang telah kita bacakan, akan ada nabi ya dan tidaklah yang mengikuti dia itu hanya kurang lebih 3 sampai 10 orang saja. Wan nabi wa ma'ahu rajul wa rajulan, atau di sana ada nabi yang mengikutinya hanya 1 atau 2 orang saja. Wan nabi wa laysa ma'ahu ahad, dan bahkan di sana ada nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Fanuh alaihi salam makatha alfa sanatin illa 50 aman wa ragama hadhihi almudda at-tawila illa annana najid fi kitabillah taqriru 'adadi man amana ma'ahu biqalihi wa ma amana ma'ahu illa qalil. Nabi Nuh yang dia telah berdakwah kurang lebih 950 tahun, ya, akan tetapi kita dapatkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma amana ma'ahu illa qalil." 950 tahun berdakwah, yang beriman itu hanyalah sedikit. Ya. Jadi orang-orang yang mengikuti Nabi itu sedikit, kata penulis. Sedikit dibandingkan jumlah manusia yang ada, ya. Kemudian anna man lam yujibahu ahad ya'ti wahdah, ya. Bahwasannya siapa yang ataupun para nabi yang dia tidak ada pengikutnya, dia akan dibangkitkan juga sendiri saja begitu. Kemudian yang berikutnya, thamaratu hadzal ilmi wa huwa adamul i'tirar bil kasra wa adamul juhdi fil qillah. Setelah kita mengetahui ini ya, bahwasannya di sana ada para nabi yang sedikit pengikutnya, bahkan ada nabi yang tidak memiliki pengikut, ya ada di sana faedah, yaitu jangan sampai kita itu tertipu dengan kebanyakan. Ya, demikian pula jangan sampai kita itu merasa ya lemah, merasa putus asa dengan minoritas. Ya, berapa banyak orang ya yang dia merasa ya paling benar, dia merasa dirinya di atas kebenaran karena dia menimbang dia di atas mayoritas, dia bersama mayoritas sehingga dia pun tertipu. Ya, karena dia menimbang kebenaran itu dari kebanyakan. Ketika dia melihat sesuatu itu banyak, mayoritas, dia meyakini itu adalah kebenaran. Tidak demikian. Ya, sebagaimana telah kita bacakan dalil-dalilnya. Ya, sebagian lagi ada yang dia merasa pesimis. Ya, ketika dia di dalam golongan yang sedikit, ya, merasa putus asa, ya merasa lemah ketika berada di golongan orang yang sedikit. Dia menimbang kebenaran itu juga dari banyak dan sedikitnya pengikut. Maka ini tidaklah benar. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka 'an sabilillah." Kalau engkau ikuti, taati kebanyakan manusia di muka bumi ini, mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah yang katakan kalau engkau ikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini, engkau akan ya tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakin aktsarun nasi la yashkurun." Ya, bahwasannya kebanyakan manusia itu tidaklah bersyukur. Ya, kebanyakan manusia itu adalah orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, "Walakin aktsarun nasi la ya'lamun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, kebanyakan manusia itu tidak paham, tidak mengerti ilmu. Ya. Kemudian disebutkan oleh penulis, qala ba'du ahli ilmi antal jama'ah walau kunta wahdaka. Satu kaidah penting yang harusnya kita tanam di dalam diri kita masing-masing, antal jama'ah walau kunta wahdaka. Engkau itu berada dalam jama'ah, ya, walaupun engkau itu sendirian. Tatkala engkau ikuti yang benar, ya, engkau itu berada dalam kategori ahlus sunnah wal jamaah, walaupun engkau itu sendirian. Karena kebenaran itu bukan ditimbang dari banyaknya atau sedikitnya pengikut, ya, namun ditimbang dari mana dia mengambil kebenaran itu. Apabila yang dia ikuti itu adalah kebenaran, walaupun sedikit yang mengikutinya, maka itu adalah yang benar. Dan sebaliknya, apabila yang tidak diikuti adalah, ataupun ya, yang diikuti atau banyak tapi tidak benar, maka itu juga tidaklah yang dibenarkan. Kiranya demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga yang kita sampaikan ini ya menjadi bekal kita ya untuk ya menjalani kehidupan kita di muka bumi ini. Demikian pula menjadi bekal kita untuk ya bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita memiliki ya apa yang bisa membantu kita untuk ya selamat dari ya siksa Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.